Ini dia guys, orang kakek yang usianya udah 85 tahun masih bisa aktivitas ngerumput untuk ternak pakan sapi. Ini ada kira-kira ada berapa ekor ini di dalam kandang ini, Pak? Sekitar berapa ekor, Pak? 9 ekor. Aduh, mantap ini guys, ini kakek ini ngerumput hanya satu orang, 9 ekor dikasih makan nih hanya satu orang. Kakek ini luar biasa ini. Jarang-jarang ada orang sekuat ini di tahun yang baru-baru ini kita lihat guys, sapi-sapinya, waduh, gemuk kali ini. Itu pokoknya mantap lah. Ini sapinya kita lihat guys, itu ada yang lagi duduk. Ini guys, ini kita sudah memasuki kandangnya ini guys. Ini untuk kasih makan rumputnya satu hari itu berapa kali ini kayak? Tiga kali ini. Ternyata udah pada makan tadi ini, tinggal kasih makan tambahan lagi. Untuk sapi-sapi ini penjualannya sekitar nih 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ini menjelang tahun hari raya Idul Adha ini. Ya bagi Anda yang membutuhkan sapi-sapi untuk penyembelihan sapi korban di hari raya Idul Adha ini bisa hubungi kakek streaming. Ini kakek yang usianya udah termasuk tergolong tua tapi tenaganya masih baja ini guys. Nah ini dia orangnya, dia sedang aktivitas kegiatan merumput setiap harinya. 9 ekor sapi ini guys, waduh mantap sekali ini.